bersama Ki Hajar, kita harus belajar. Halo sahabat Ki Hajar, kita harus belajar. Senang sekali saya Menik bisa menjumpai sahabat dalam kuis harian Ki Hajar 2019. Untuk bisa menjawab pertanyaan kuis, kalian harus menyaksikan tayangan berikut ini. Karena soal yang diberikan akan berhubungan dengan video tersebut. Selamat menyaksikan! Kalian tahu kan? Para penggergaji kayu di hutan atau orang yang sedang melakukan latihan menembak itu selalu menyumbat telinganya untuk melindungi pendengaran mereka. Betul, dokter. Nah, itu sangat berbeda dengan kelelawar. Kelelawar itu justru memanfaatkan pantulan bunyi ultrasonik untuk menentukan navigasi di dalam gua yang gelap. Dikenal juga sebagai sonar. Sound, navigation, and ranging. Halo sahabat Ki Hajar, kita harus belajar. Tadi telah kita saksikan tayangan yang sangat menarik. Nah, soal yang akan dibacakan berikut ini berhubungan dengan video yang baru saja kita saksikan. Simak baik-baik ya. Jenjang SMA, mata pelajaran Fisika. Kode soal C47. Berdasarkan tayangan yang telah disaksikan tadi, dapat diketahui salah satu kegunaan sonar dalam bidang perikanan adalah A. Membantu nelayan dalam menangkap jenis ikan tertentu. B. Membantu nelayan dalam menentukan posisi sekelompok ikan. Bagaimana sahabat? Kalian pasti sudah tahu jawabannya kan? Jawaban soal dapat kalian kirimkan melalui SMS ke 0811-1136-783. Sekali lagi, 0811-1136-783. Dengan cara ketik PIN, spasi kode soal, spasi jawaban. Sekali lagi, ketik PIN, spasi kode soal, spasi jawaban. Contoh, 208477 spasi C1 spasi B. Sedangkan untuk kalian yang belum terdaftar, kalian bisa mendaftar dengan cara ketik nama, tanda pagar, jenjang, tanda pagar, sekolah, tanda pagar, alamat sekolah, tanda pagar, provinsi. Sekali lagi, ketik nama, tanda pagar, jenjang, tanda pagar, sekolah, tanda pagar, alamat sekolah, tanda pagar, provinsi. Jenjang 1 untuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Jenjang 2 untuk sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah. Jenjang 3 untuk sekolah menengah atas dan madrasah aliyah. Jenjang 4 untuk sekolah menengah kejuruan dan madrasah aliyah kejuruan. Contoh, Karina Putri, tanda pagar 3, tanda pagar SMA N2 Buntok, tanda pagar Jalan Ki Hajar Dewantara, tanda pagar Kalimantan Tengah. Kirim SMS ke 0811-1136-783. Untuk informasi lebih lanjut, kalian dapat mengakses http://2/tva.kemdikbud.go.id. Kemudian pilih menu Ki Hajar. Jangan lewatkan kuis harian Ki Hajar selanjutnya ya. Hanya di Televisi Edukasi. Televisi yang santun dan mencerdaskan. Sampai jumpa. Bersama Ki Hajar.